Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua, selamat datang kembali di channel Alvarimeg ya. Oke nih sobat-sobat, jadi di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan ke kalian nih ya tutorial yang semoga saja bermanfaat nih. Jadi sesuai judul video, saya akan mengubah nama akun di Gojek. Jadi kalau kalian yang bingung bagaimana caranya untuk mengubah nama pengguna di Gojek, kalian tinggal ikutin aja tutorial kali ini. Tutorialnya sih simpel banget, nggak sampai 3 menit. Jadi kalian tinggal ikutin aja. Oke, kita langsung aja buka aplikasinya Gojek. Nah, kalau kalian sudah membuka aplikasi Gojek, nah di sini tampilan awal dari Gojek ya, teman-teman ya. Untuk melanjutkan lain kali aja, soalnya kita nggak perlu GPS untuk mengubah namanya. Nah, kalian masuk ke akun di sini. Kalian lihat. Nah, klik aja akun. Nah, kemudian kalian pilih yang ini, teman-teman ya. Ada gambar pensil ini. Nah, di sini profil, sedikit profil kita, klik aja langsung. Nah, di sini ada yang namanya nama pengguna kita. Tinggal kita ganti sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya, saya mau ganti menjadi Alvarimeg gini. Nah, kalau sudah kalian yakin, tinggal klik aja simpan, teman-teman. Dan otomatis profil kita berhasil diubah dan nama pengguna kita sudah berhasil diubah. Klik baik. Dan sudah berubah teman-teman ya. Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. See you on next video.